Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini aku akan ngasih tahu cara mengumpulkan SKP untuk perpanjangan STR perawat dengan cara yang mudah sekali. Di video sebelumnya kan sudah aku kasih tahu dengan menggunakan aplikasi CPD perawat. Tapi ini tidak perlu menggunakan aplikasi. Ikuti aja seminar yang ada di YouTube, yaitu tinggal klik nama YouTube-nya Bapena PPNI. Kalau ada video sedang live akan nampak seperti ini. Ini dia video yang evakuasi medik udara sedang live. Buka seminarnya, ikuti seminarnya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Misalnya gini aja ya. Oke, setelah itu lihat deskripsinya, buka deskripsinya untuk mendaftar agar kita mendapatkan SKP. Klik di pilihan salah satu ini. Ini ada pilihan registrasi ya, registrasi awal. Klik misalnya di pilihan boleh nomor 4. Yang mana aja suka hati. Dari 1 sampai 4 tadi. Oke, tunggu login akan keluar seperti ini. Udah keluar seperti ini, isi email kita. Isi email, isi nama lengkap, nomor NIRA jangan lupa, isi nomor NIRA, oke, kalau sudah nomor NIRA, pilih asal mana, PNI provinsi mana, nomor HP, oke, berikutnya tanggal seminar, tanggal hari ini, tanggal 14, ini mon ya, bulan. Bulan 8 tanggal 14 tahun 2020. Topik seminarnya, lihat topik seminar, evakuasi medik udara, studi kasus dan permasalahannya. Evakuasi medik udara, studi kasus dan studi kasus dan permasalahannya. Zuminar 93. Ya. Hey. Ya. Siapa yang buka itu? Enggak tahu aja, enggak pikir. Kenapa? Buka apa? Enggak biasa. Cerita lu. Malam. Nah. Hijau berarti. Eh, kakak dosa kalau fitnah itu. Itu memalukan. Nah, kan hijau, berarti hijau. Mana aku tanya? Ya, kakak bilang biasa hijau. Ya udah, hijau berarti. Kan? Iya, ya aku. Siapa ya? Gak tahu. Di mana? Iya, di mana? Gak tahu, lihatlah di historinya. Hijau gak ada, lihat. Kata kakak gak tahu. Di mana? Ya. Hari apa, kapan? Asal institusi, STIKES.
Oke, kalau sudah selesai akan keluar seperti ini. Akan keluar seperti ini. Nanti tinggal tunggu aja sertifikatnya keluar. Gimana cara tunggu sertifikatnya keluar? Cari linknya, buka di link YouTube-nya. Kalau ini kan kita ikutinya seminar Zoominar 93. Kalau kita mau lihat sertifikat nanti kalau sudah keluar di sini ya, balik lagi di Bapena PPNI. Ada linknya di salah satu video. Coba kita cari ya. Oh, bukan di sini. Ada di salah satu video saya lihat kemarin. Apa di sini ya? Penting dia nanti ada linknya dia. Di mana lihatnya? Apakah di sini? Oh, bukan di sini. Ini untuk join. Penting ada alamatnya ya. Oke, kalau sudah selesai kita memasukkan identitas kita. Kalau sertifikat seminarnya sudah keluar, bisa kita cek di sini ya. Di berandanya Bapena PPNI. Tadi kan di sini videonya, sekarang kita klik di berandanya. Lalu klik di tutorial terbaru, download sertifikat Zoominar. Lihat di deskripsinya. Klik deskripsinya. Dulu saya sudah pernah ikut. Salam tangguh. Di seminar. Dulu saya sudah pernah ikut di seminar yang Zoominar 41 kalau tidak salah ya. Zoominar 41. Ini yang udah keluar 41 ya. Yang tadi saya daftarkan 93 belum keluar. Nanti kalau keluar klik aja di linknya. Ini misalnya kita mau lihat yang Zoominar 41 yang sudah pernah kita ikuti. Klik di sini. Klik di angka 41 ini. Isi nama kita. Oke, ini dia. Langsung keluar. Langsung klik di nama tadi, langsung bisa diunduh, di download. Ini dia sertifikatnya. Sebenarnya nanti namanya tertera di sini ya, tertera otomatis di sini namanya. Ya, gini cara downloadnya, tinggal kita save. Selesai. Dan tinggal kita print. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton sejauh ini. Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum.